Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel India. Kali ini aku akan share video sedikit tentang unit Mercedes-Benz Arok 4845 ya. Unit ini muncul peringatan uneven brake pad wear ya. Sebenarnya ini tidak jadi masalah, cuma karena operatornya itu yang bawa baru, maksudnya itu baru pertama kali bawa unit Mercy, ini dia melaporkan bahwa ini menunjukkan error gitu ya. Sebenarnya ini artinya cuman kausan leaning brake yang tidak merata ya, gara-gara operatornya yang minta harus dihilangkan, ya sudah, makanya di reset ya menggunakan sentri ya. Oke ya, langsung saja kita ke sentri. Untuk masuk dari awal silahkan tonton video yang saya share linknya di deskripsi ya. Ini kita langsung masuk saja ke sentrinya. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai ya, biar tahu urutan dan tata cara menghilangkan error uneven pad brake wear itu seperti apa gitu ya. Nah, kali ini peringatan uneven pad brake wear-nya itu mengarah ke front axle 2 ya. Front axle 2 maksudnya itu ini kan ada 4 axle, dia axle yang kedua gitu ya. Simak penjelasan dan tonton video dengan teliti ya, agar mengetahui prosedurnya dari awal sampai selesai. Jangan sampai di skip-skip ya. Nah, karena tadi peringatannya itu ke front axle 2, makanya yang kita rubah ke non aktif itu yang front axle 2 ya. Oke, sudah selesai ya untuk menonaktifkan peringatan pada front axle 2. Meskipun peringatan sudah dinonaktifkan, cuma history error masih ada ya. Harus dihapus terlebih dahulu untuk menghilangkannya. Nah, ini proses penghapusan error atau peringatannya ya. Oke, sudah terhapus ya, tidak ada error peringatan lagi. Selanjutnya kita cek pada instrumen cluster ya, di layar monitor. Kita off-kan terlebih dahulu starting switch, kemudian kita on-kan kembali. Nah, setelah itu kita cek apakah masih muncul atau tidak ya. Nah, ternyata masih muncul, tetapi di diagnostik itu dia sudah hilang ya, error kodenya sudah tidak ada. Nah, untuk menghilangkan peringatan yang muncul tadi, kita harus jalankan unit terlebih dahulu ya, dia akan hilang dengan sendirinya setelah unit itu berjalan. Nah, ini ya, ini setelah unit dijalankan itu peringatannya sudah hilang ya, tidak muncul kembali.
Oke, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Untuk yang suka, like ya, like, subscribe, komen, dan share ya video-video dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mega berkah.